Untungnya kita rakyat Malaysia bila terbuka je selera. Nak makan apa? Tak kisah bila-bila masa, di mana-mana jua. Matahari ada, matahari tak ada. Kita boleh jalan-jalan cari makan. Jadi, pada minggu ini, JJCM akan melawat tempat-tempat yang dibuka siang hingga ke malam. Untuk jalan-jalan cari makan hari ini, saya akan singgah ke beberapa buah restoran yang menyajikan makanan yang enak. Potato dengan carrot dia pun banyak juga. Dia kena light saja. Tak sabar kau nak rasa masakan Pantai Timur. Tak lama lagi korang semua akan selamat. Kalau tak pedas, saya sanggup tak makan. That's me. Yeah. Sampai ke malam kita cari makan. Huh, masak apa tu? Tengok pun macam sedap je. Hush, merah menyala. Saya sudah takut. Sup dia pun sedap. Bila perut terasa lapar, kadang-kadang kita nak pergi tempat yang nak makan apa? Rojak ke, laksa ke, roti canai ke, kita tak tahu. Jadi saya memang suka pergi tempat-tempat yang ada banyak variety, macam-macam. Bila tengok menu tu, ha, ini pun sedap, ini pun sedap. Seperti di Scones Canteen. Ujung minggu ni, siapa yang tak tahu nak makan di mana? Jom ikut saya ke Cafe Scones Canteen yang terletak di Damansara Perdana. Ha, tengok tu, pagi-pagi lagi dah ramai orang. Hello, apa khabar semua? Oi, apa khabar? Wah, saya datang sini sebab saya dengar makanan kat sini sedap-sedap. So, saya nak tanya orang, sedap ke? Sedap! Wah, dia macam choir semua cakap sama-sama. Sedap! What are you eating, sir? Can I ask? Grilled chicken. Grilled chicken. Wow. How's the sauce? Very nice. Fantastic. Wow. Sedap lah. Enjoy, 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 enjoy. Wow. Enjoy! Dan kebanyakan pelanggannya gemar makan di sini kerana konsepnya yang selesa. Konsep dia sebab suami saya suka movies. Oh, patutlah. So, semua burgers dia, dia make sure ada movie punya theme. Yang famous tu, The Scones Ultimatum. Ini burger paling besar yang Scones ada. Layers dia memang banyak. Ada telur goreng, ada bacon. Lepas tu, dia punya patty pun homemade. Fries dia pun is hand-cut punya fries. Apa rahsia burger patty yang hebat? Oh, kita gunakan beef mince brisket. Oh. 100% beef. Dia punya sauce tu is homemade. Rasa dia very tak ada pedas sangat and just nice lah. Beres ni. Tengok ni. Kenapa dia lain sini? Kenapa? Oh, jaket dia ada lagi. Oh, tak sabar. Kentang goreng dia tebal dan empuk. Patty dagingnya pula garing dan menyelerakan. Oh, tengok tu. Oh, betapa cantiknya. Mula-mula bila tengok terperanjat juga, tenganga mulut nak gigit ni. Tapi bila dah kunyah, Daging dia ni, lalunya ada yang kering, berderai. Tapi betul lah, itu rasa dia. Beef brisket. Apa jenis daging dia tu. Garing di luar, lembut di dalam. Oh. Daging dia juicy, tak muak kalau nak tambah lagi. Dan paling yang saya suka, rotinya begitu lembut. Oh, antara rasa dia nampak ni. Tu dia, caramelized onion, bawang. Bawang digoreng dengan gula. Kombinasinya menakjubkan. Berseleranya pelanggan-pelanggan yang datang makan. Apa taknya, semua hidangan enak-enak belaka. Air sirap pula dihidangkan free of charge. Boleh refill bila-bila masa. I love the most is the kuah. The kuah is quite pekat lah. I love it. It's reasonable charge. Beef stew dia, daging dia banyak. Potato dengan carrot dia pun banyak juga. Daging dia memang banyak lah. Kau tengok tu boleh nampak daging dia semua. Lepas tu dia ada potato, carrot dia pun memang banyak lah. Boleh nampak isi dia tu. Oh, rumit juga masak beef stew ni eh. Kalau tak kena dengan caranya, memang tak jadi. Sebelum dapat cakap ni, ada satu bau yang sedap ni saya kena tanya. Apa bau ni? Beef stew. Ini beef stew dia lah. The famous one. The famous in the morning, ya. Yeah. Apa rahsia dia? Rahsia dia is kena simmer 6 jam. 6 jam? Mm. Wow. Sebab dia kena meat tu kena lembut. Sometimes kena pecah-pecah meat tu. Oh, I see. 6 jam rahsia dia. Kita nak rasa sekarang juga di Scones Canteen. Inilah cara yang paling sedap.
Inilah makan dengan tangan baru syok, baru terasa setiap ramuan di dalamnya. Terbaik. Selalunya stew yang kita makan ni, kebanyakan tempat yang saya pernah pergi menepati cita rasa saya. Tak tahu untuk anda, untuk saya memang terbaik. Daging dia lembut. Lepas tu kalau stew ni, karet-karet dia yang juga bawang tu lembut-lembut je. Lok dengan roti. Menjilat jari. Rasa tak sah pula kalau makan di sini tanpa rasa skonnya. Inilah misi pertama saya kerana skon merupakan hidangan utama. Dengar kata, skonnya lembut dan pelbagai inti di dalamnya. Apa yang membuatkan skon anda begitu sedap? Okey, butter. Butter. Milk and milk. Eggs. This one ada campur flour and sugar. Dia apa nak dapat rahsia gitu? Rahsia tu bila nak before nak roll, tu dia punya secret lah. Oh. How to handle the dough. Dia kena lightly. Dia tak boleh roll macam bola like that, tak boleh. Dia kena light saja. Lightly. Macam-macam bentuk boleh dibuat. Ha, dan kita sapukan lebihan campuran telur kuning dan susu. Lepas tu masuk oven 8 minit. Ha, tengoklah dia. Buatlah sendiri kalau berani. Di negara-negara Eropah. In England, you know England? Ha, ini amat popular lah. Ha, teh dengan scones. Ha, dan selalunya dimakan dengan jam dan juga krim. Gebu dan lembut. Wow, jom rasa. Scone yang terbaik adalah scone yang memang cair dalam mulut. Scone ni paling sedap dimakan bila tengah panas-panas. Panas. Bulat-bulat bujur-bujur. Lepas ni kita ke pantai timur. Nyam nyam nyam. Yang ni dia lemak. Dah. Fresh. Memang sangat fresh. Jalan-jalan cari makan. Jalan-jalan cari makan. Dari pagi sampai lah gelap, rakyat Malaysia memang suka makan. Termasuk saya, Nazrudin Rahman. Dan selera saya membawa saya untuk merasakan sesuatu dari timur, sesuatu dari Terengganu. Rindu pula rasa budu. Ha, kalaulah nak rasa sesuatu yang betul-betul rasa Terengganu, ini dia, Mak Uda selera timur. Mak Uda pun cantik orangnya. Jom kita rasa apa yang sedap kat sini, siang sampai ke malam. Let's go! Selagi belum malam, selagi itulah saya nak makan. Untuk makanan tengah hari, kali ini saya pilih selera timur. Masakan Mak Uda di sini, semuanya enak-enak belaka. Ada ayam panggang, ada pelbagai jenis pilihan lauk pauk. Mana satu yang nak pilih ni? Oh, tu dia, tengok tu berapa jenis lauk pauk dah. Dan bukan saja dari Terengganu, malah dari setiap pelosok semenanjung Malaysia semua ada kat sini. Dan tengoklah berapa jenis lauk yang ada dan juga saiz dia. Ha, tiap-tiap petang habis. Siapa kata tak popular? Kita dah tak tahan ni. Jom kita makan. Waktu tengah hari, restoran ni memang padat. Penuh dengan pelanggan Mak Uda yang bukan saja nak makan masakan Pantai Timur, tapi juga lauk pauk yang dihidangkan buat pelanggan rambang mata. Nak pilih yang mana? Apa yang orang selalu makan kat sini? Yang utama nasi dagang lah. Nasi dagang. Pulut lepa pun saya dengar popular kat sini. Alhamdulillah, pulut lepa moda dia sambal dia ikan. 100% ikan. Dia campur dia santan, halba, halia, bawang merah. Pulut dia kita kukus dua kali. Kukus dua kali? Dua kali. Mak Uda kata rahsia dia kena guna arang eh? Arang. Wah, berapa lama nak kena bakar ni? 10 minit je. 7 minit, 8 minit dah masak. Tak lama lagi korang semua akan selamat di dalam perutku. Dalam pulut dia ni, santan dia. Lepas tu dia ikan kan? Yang ni dia lemak. Saya suka makan pulut lepa ni. Inti ikan dia memang terasa. Memang power lah. Inilah dia. Seniwati. Cewa. Seniwati Faradia. Oh, Seniwati Faradia bersama kita. Hello. Baik. Alhamdulillah. Thank you very much. Satu saja saya nak tanya dulu. Awak suka tak makanan timur? Suka. Saya suka makan. Silakan. Ambil satu. Thank
Ha, besarnya. Itulah dia. Ah, abang tahu besar kan? Oh, tak sangka Faradia ni suka makan. Berselera nampaknya. Tak. Tak. Pensam, pensam. Oh, pensam. Oh my goodness. Awak suka makan pedas tak? My favorite. Huh, Faradia suka pedas. Kita geng. Jangan risau. Mak Uda ada hidangan pedas. Ada yang kata ikan bakar di sini. Menarik. Menyelerakan. Tambah dia. Ada banyak rencahnya. Apa rencah dia? Halia. Lempuah. Biasa. Bunga jantan. Kuih kering. Kuih kering. Bula Melaka. Bula Melaka? Oh, itulah rahsia dia. Gula Melaka. Fungsi Naura, sedap? Sedap lah. Sedap lah. Jadi yang ini makan dengan nasi dagang dia, saya dengar nasi dagang sini pun boleh tahan lah. Sedap lagi, sedap lah. Rasa dia pun cukup. Rasa dia cukup lah. Bila kita terindu kampung lah. Ada. Ada ya. Tinggal lah kampung. Kalau awak rindu kampung, memang kita kena makan sekarang juga. Keistimewaan ikan pari bakar di sini, dia cukup rasa lah. Rasa pedas, masam. Ada setengah-setengah kedai tu dia lain ikan bakar dia kan. Dia ada kicap, ya, kicap dengan cili. Tapi ini dia dah satu kali. Kadang-kadang kita pergi makan ikan bakar, kita jarang nak dapat ikan yang kita rasa fresh. Macam juicy and rasalah lain lah ikan yang fresh dengan tak fresh kan. So this one here memang sangat fresh. Agak manis sikit. Macam kita tahu, macam saya cakap tadi, orang belah timur pedas, itu yang penting. Pasal saya memang suka makan benda pedas. Kalau tak pedas, saya sanggup tak makan. That's me. Yeah. Campur dengan sambal dia yang ada manis-manis sikit tu, terbaik. Tapi fresh sangat lah dia fish. It's like juicy. Yang istimewanya di restoran Mak Uda ni, restoran ni dibuka 24 jam. Ikan celup tepung ni antara menu utama dekat sini lah. Dia punya tepung ni crunch. Kebanyakan ikan yang ada dekat sini dibercampur-campur lah. Banyak pilihan dekat sini lah. Kalau nak tahu, di Terengganu ni memang terkenal dengan ICT. Ha? ICT? ICT tu ikan celup tepung. Bukan ICT kat Shalam eh. Bismillah. Campur dengan sambal dia. Lain dari yang lain. Kepada sesiapa orang Terengganu yang rindu nak makan ikan celup tepung, ha, tak payah pergi jauh-jauh. Kat sini pun ada. Makanan dekat belah timur agak manis sikit. Gula dia memang manis sikit. Rasa lemak, manis and lepas tu kena dengan nasi. Nasi dagang dia. Nasi dia berlemak sikit. And then dia macam sticky sikit. Dia lain. Beras dia beras lain kan. And then tak salah dia ada letak bawang macam nak masak dia kan. Saya tak pandai masak nasi dagang tapi saya tahu dia ada dia punya bahan-bahan dia lah. Ini jalan-jalan cari makan. Malu pun rasa macam tu. Nak lagi. Nak lagi ya. Sedap. Memang perfect. Lepas ni kami rasa makanan Sarawak. Dan macam-macam lagi selepas ni. Lama. Nak sikit, nak sikit. Rakyat Malaysia ni memang kuat bekerja. Siang malam bekerja. Tengok anak senja ni. Ketong, ketang, eong, eong ke sana kemari. Apa yang sibuk sangat? Tu pasallah kita ni suka makan. Siang dan malam, tak kisah. Kita ni suka makan sebab kita perlukan tenaga untuk bekerja. Jadi, jikalau anda berada di Tiara Square, USJ 12, Subang Jaya, terdapat satu restoran. Namanya Restoran Akasia. Untuk menjamu selera, siap sampai ke malam. Lazat ke tak lazat? Jom kita jalan-jalan cari makan. Sas! Restoran Akasia, pilihan restoranku yang terakhir. Daripada Pantai Timur, kita tukar haluan pula ke makanan Sarawak. Tapi bukan saja ada hidangan Sarawak, ada yang lain juga. Dari tengah hari sampai ke malam, restoran ni penuh. Saya makan masak lemak putih. Rasanya macam sedap pedas ya? Sedap lah. Sedap lah. Rasa semua. Ingredient dalam tu dia. Yang dia fresh dan segar lah. Kalau dia santan sikit, lemak-lemak sikit. Sayur, kacang kacang, rasa serai. Dia punya rasa tu lembut macam seorang puteri. Dia sesuai lah kalau kita namakan dia memasak lemak puteri. Boleh tak kalau kita goreng ikan dulu baru kita letak dalam lemak? Jadi bolehlah dia rasa macam kerap-kerap sikit tak? Tak boleh? Tak, dia sebab kalau dia macam ni je fresh masuk terus dalam. Oh, kalau goreng kita dah kering, ikan dah kering kan. Baru jadi, pati dia tu resap dalam ikan tu lah.
Dah pun selesai sebenarnya dah masak dah ni. Tapi kita nak biarkan dia panas sebab banyak benda lagi nak masak ni sebelum saya bedal semuanya. Selamat. Selalunya masak lemak cili api pun lah. Selalunya dia kuning sikit. Tapi nempok ni, hush, merah menyala. Saya sudah takut. Ikan merah yang segar sesuai betul dengan masak lemak puteri ini. Terasa lemak dan pedasnya. Ikannya pula begitu segar. Dan kombinasi sayur kacang menambah lagi selera saya untuk tambah berulang kali. Selamat. Setiap kali masih datang kemari, saya akan makan nasi goreng corned beef. Memang special, sedap dia goreng dengan telur dan dengan corned beef lah. Nasi goreng corned beef lah. Ini corned beef saya boleh bawa dari luar. Ya kak? Ya. Saya mau satu boleh? Sedap mah, boleh. Boleh ya? Okey. Nanti satu special mah. Okey, no problem. Masa untuk berjuang untuk nasi goreng corned beef. Lama. Rasa dia padat dan enak. Bak kata orang dulu-dulu, simple but delicious. Kombinasi masin ikan kering dengan corned beef, dengan nasi. Nasi pun tak adalah masin-masin sangat. Tawar-tawar sikit, jadi semuanya campur aduk. Ulala. Kebanyakan masakan di sini ala-ala Sarawak ke macam mana? Kombinasi masakan satu Malaysia lah katakannya. Masakan daripada Semenanjung ada, masakan Sarawak pun ada. Kita selalu pergi Sarawak mesti kita dengar. Ni kolok lah, laksa Sarawak lah. Ada tak semua tu? Ada. Mesti ada. Alhamdulillah. Tak payah pergi jauh-jauh. Tak payah pergi jauh. Jadi siang sampai ke malam ya? Ya, kita buka daripada pukul 7 pagi sampai pukul 12.30 malam. Inilah dia, mi kolok. Tapi kita nak tahu, apa yang istimewanya mi kolok dengan mi biasa? Okey, mi kolok ni rasa je dekat daging tau. Dekat daging, bukan dekat mi dia, bukan dekat sup dia. Nanti mi dia akan rasa lah kicap dia, dia punya lada, apa lada putih dia, minyak dia. Minyak dia pun kita ambil daripada minyak goreng bawang. Gitu. Kita tak ambil minyak yang yang biasa-biasa, kita pakai minyak dah, tau minyak yang tergoreng bawang tadi. Ini kicap soya cair. Oh, itu dia kicap soya cair. Biasa masin sikitlah. Ini kicap pekat dia, lada putih. Lada putih. Sikit je. Segar kan dia. Sarawak memang terkenal dengan mi kolok. Jadi tak payahlah nak pergi ke Sarawak. Di sini hidangan mi koloknya memang rasa dia original daripada sana. Nak sikit. Special dekat sini mi kolok lah. Sebab ayam dia pun lembut, sup dia pun sedap, dia punya apa perencah-perencah dia pun baik. So, saya tak payah nak pergi Sarawak nak makan mi kolok ni. Kat sini pun dah cukup baik lah. Mi kolok dia memang sedap lah. That means dia punya tak payah pergi jauh-jauh pergi Sarawak semua. Sini pun Suruhan Jaya memang dah ada lah. Mi kolok dia, sokong dia semua rata, sedap, daging dia pun rangup. Kalau tambah sambal sikit, tambah lagi pedas sikit. Sambal dia manis, sedap dan pedas. Kalau nak makan kat sini siang sampai ke malam, apa yang ada? Ini dia, mi kolok. Sambal kat sini pula lagi satu hal. Nampak aja macam saya nampak baik kan. Tapi sekali dia menggigit pedas dia. Memang sedap. Apa tu pencecah dia tadi? Yang dia kata sos dia buat tu sebelum dia gaulkan mi tu. Kalau makan macam tu aje memang lain dari yang lain. Kita dapat rasa berba dia juga sekali. Mi kolok ni boleh dimakan begitu saja ataupun dengan sup. Kombinasi rempah ratus dia dalam mi tu campur dengan perapan dalam daging macam masak kicap tu, tapi dia lain macam sikit. Dengan sup dia, dengan sambal yang berdesup ni, berlakulah suatu letupan dalam mulutku. Dahsyat. I like it. Kena habiskan dulu mi kolok ni sebelum saya kata goodbye. Nanti membazir pula. Apalagi kita jumpa minggu depan. Dan apa yang ada minggu depan? Itu dia, kita menjelajah ke Indra Kayangan. Siapa main poli kena makan laksa? Betul. Wajib. Garanti puas hati. Terbaik. Antara rasa dia nampak ni. Itu dia. Caramelized onion. Bawang. Bawang digoreng dengan gula.
Hopefully they will continue to have this kind of promotion. Oh, tu dia tengok tu berapa jenis lauk pauk dah. Dan bukan saja dari Terengganu, malah dari setiap pelosok semenanjung Malaysia semua ada kat sini. Lain dari yang lain. Memang perfect. Nasi pun tak melah masih sedap. Tawar-tawar sikit jadi semuanya campur aduk. Ulala. Saya nampak baik kan? Tapi sekali dia menggigit pedas dia. Nak lagi. Nak lagi ya. Sedap.